Halo, selamat datang kembali di Rob's Trick Channel. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana setting time delay sesuai tempo lagu. Oke, sebelumnya saya akan mainkan sebuah lick sederhana tanpa ada tambahan delay sedikit pun. Let's check. Lick tadi saya mainkan di tempo 120 beat per menit. Lalu bagaimana setting delay-nya? Mungkin kalau kita pakai delay dari DAW akan sangat mudah. Kita hanya klik tab, tentukan biramanya, dan semuanya beres. Sekarang lick tadi saya tambahkan sebuah delay dari DAW dengan birama 1/4. Let's check. Baiklah, sekarang saya akan menambahkan delay dari efek yang saya gunakan, yaitu Valeton Dapper M Mini. Bagaimana cara hitungnya? Here. Ada 60 detik dalam 1 menit. Kemudian jika temponya 120, maka selanjutnya adalah 60 dibagi 120. Hasilnya adalah 0,5. 0,5 artinya adalah 500 milisecond. Oke, sekarang kita cek delay di Valeton Dapper M Mini. Setiap pedal delay memiliki level atau mix, feedback, dan sebuah knob time atau kadang-kadang disebutnya rate. Nah, di sini masing-masing pedal delay punya range berbeda-beda. Bisa dilihat di manual book, pada saat full, itu nilainya berapa? Ada yang 500, ada yang 1000. Nah, kebetulan di Valeton ini adalah 1000. Artinya, jika saya setting penuh, nilainya adalah 1000. Sekarang saya set separo. 500. Mari kita coba. Oke, ternyata 500 milisecond itu sama dengan tap delay di birama 1/4. Oke, sekarang kita dengarkan lick yang tadi ditambah delay dengan birama 1/2. Dan sekarang saya akan mainkan lagi lick saya dengan setting delay seperti ini. Yang artinya adalah 1000 milisecond. Yuk kita coba. Oke, ternyata jika saya setting full, yang artinya 1 detik, nilainya sama dengan birama 1/2 menggunakan tap delay dari DAW. Jadi, setting delay time akan lebih baik jika sesuai tempo lagu. Cara paling mudah adalah tentu dengan tap. Tapi jika tidak ada tap, pastikan teman-teman tahu banget berapa temponya dan bagaimana cara menghitungnya. Intinya adalah detik dibagi tempo, hasilnya sama dengan delay tap 1/4. Dan jika hasil tadi dikalikan 2, hasilnya sama dengan delay tap di birama 1/2. Oke, sekian dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video Gear Tips selanjutnya.